Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kyai Haji Ainur Rofiq, S.Pd., M.I. Adapun di Yayasan Al-Fathani Nurussalam ini sebagai penasehat yayasan. Adapun Pondok Pesantren Hidayatul Quran itu berdiri 1997 di kebersamaan pendirinya Pondok Pesantren, terus Romo Yai Nur Fathani almarhum itu juga mengobati orang-orang yang sakit cacat mental atau orang gila. Lah, di situ perjalanannya terus mendirikan yayasan, yaitu Yayasan Al-Fathani Nurussalam. Berarti Yayasan Al-Fathani Nurussalam ini menaungi satu pondok pesantren Al-Quran, dua menaungi pendidikan formal, yang ketiga yaitu menaungi Yayasan Nurussalam, yaitu yang metodenya pengobatan sakit jiwa. Alhamdulillah ini masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia, yaitu kurang lebihnya ada 80 santri sakit jiwa, yaitu putra putri. Ya, dari luar kota bahkan luar Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, sebagian ada yang dari jalanan diantar petugas, yang keduanya yaitu diantar keluarga. Benar-benar berkeluarga itu amanah menyerahkan putranya yang bersakit jiwa itu kepada Yayasan Al-Fathani Nurussalam. Alhamdulillah ini kan di naungan pondok pesantren, secara kesembuhan itu ada beberapa cara. Yang satu yaitu secara keagamaan, tijak mujadah atau istighosah penyembuhan. Yang kedua yaitu ada ramuan herbal seperti daun pohon waru, ya tahu ya itu. Nah, itu yang ketiganya mandi malam, yaitu jam 12 ke atas itu dimandikan mandi malam. Yang ketiga, yang keempat yaitu dengan terapi pijat saraf. Itu metode yang kami lakukan di Yayasan Al-Fathani Nurussalam untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit jiwa. Yang satu, yang untuk pijat saraf itu untuk melemaskan, karena itu sakit jiwa itu kaku jiwanya atau sarafnya, itu dengan dipijat bisa retal. Kalau dengan daun waru itu, ramuan daun waru itu juga ini otak-otak itu menghilangkan lendir-lendir yang mengganjal saraf-saraf itu. Adapun yang dengan mandi malam itu supaya fresh, karena mandi malam setelah jam 12 itu bisa menyehatkan badan, baik zahirnya maupun dalamnya pebatinan itu juga fresh. Namun kita ya, dengan mujadah itu kan semua yang menyembuhkan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan lewat mujadah mohon kepada Allah supaya orang-orang yang sakit itu disembuhkan. Dibaik kita ikhtiar dengan dohir maupun ikhtiar dengan batin. Dan rawu itu ditumbuk, ya, diambil daunnya, ditumbuk, nanti direbus. Setelah mencair, sudah terus disaring, terus airnya yang bercampur dengan daun waru itu nanti diminumkan. Oh, yang ditaruh kepala itu kan mandi kembang atau pijat saraf itu dengan dipijat nanti ada itu yang rasanya panas, karena ini kan membeku. Tuh gitu, diberi ramuan-ramuan itu supaya tidak membeku otaknya atau sarafnya, nanti bisa cair gitu. Ya. Ya, lah gitu ya, di samping daunnya itu ditumbukkan di kepala, airnya diminum gitu. Kalau jejak saraf itu di posisi-posisi yang tertentu, Pak. Contohnya kalau di sini itu di belakang telinga itu biasanya itu. Ya, yang keduanya di ujung kaki. Terus yang ketiganya itu di sela-sela ini. Ini yang saraf-saraf ini kalau sudah kendor, insya Allah sembuh. Oh gitu, gitu. Jadi ya, situ ya, di satu di sini, yang keduanya di ujung kaki, yang ketiganya di saraf sini. Ini kan saraf ini kan selalu menjalur ke semua badan.
Oh, dimandikan itu lah setelah mujadah, Pak. Air itu dimujadah, dimujadahi, dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rasul, dibacakan di situ, langsung nanti dimandikan satu persatu. Itu dengan pengawasan, ya, madudinya itu di dari atas ke bawah, ke kepala. Karena ujungnya mental itu di kepala, maka kepala dulu, dislasisir ke bawah nanti. Ya, ini 2 kali 1 minggu, malam Jumat dan malam Selasa. Kalau pejetnya itu setiap hari, karena pejet itu supaya gantisan, karena banyak, Pak. Jadi setiap hari itu berapa yang bisa dipejet, nanti terus berapa gitu. Insya Allah 1 minggu sudah kepejet semuanya. Ya, kalau dengan metode mandiri itu alhamdulillah itu 3 bulan sudah ada perkembangan. Bahkan masuk sini itu brutal sekali. Alhamdulillah 3 bulan itu bisa kita kontrol. Oh, kalau bisanya di bangunan nanti bisa di ke bangunan atau keternakan supaya itu enggak jenuh metode itu. Jadi gitu. 3 bulan itu sudah tidak bisa dikontrol, ya, bisa sampai gitu, ya. Bisa ditanyai, bisa ditanyai kondisikan bisa. Ya. Tapi nak 3 bulan terus sembuh total itu belum, Pak. Belum. Insya Allah bisa. Sampai sembuh total ada ya? Ada, ya. Alhamdulillah ini santri dulu ada yang sudah apal Quran, ya. Sekarang jadi tukang, andalan tukang sini sudah. Ini Pak Ali bisa dilihat nanti dulunya di sini. Terus alhamdulillah santri sudah sembuh, terus di pondoknya, karena di pondoknya tahfid, alhamdulillah ada yang hafal Quran dari pasien yang itu, cacat mental itu. Oh gitu, malah justru itu 1 tahun, Pak. 1 tahun, alhamdulillah di sini disembuhin, terus alhamdulillah, terus tidak pulang, nggak mau oleh keluarganya, karena sudah sembuh. Terus, Pak, pilih mondok aja, itu. Alhamdulillah, bisa hafal Quran, yang tadi, yang laki-laki, alhamdulillah, karena dulunya itu tukang, jadi alhamdulillah kembali sekarang sudah menjadi tukang profesional, gitu. Maka ini ada pembangunan, itu diserahkan, gitu, kepalanya. Kalau yang sudah sembuh itu kan keluarganya kan menitipkan ya supaya harapannya sembuh. Kalau sembuh dihubungi keluarganya dipasrahkan itu. Kalau ada keluarga nggak mau menerima tetap di sini menerima yaitu di pondoknya. Oh karena sudah sembuh ikut santri biasa ikut santri normal gitu. Emang ada yang mau pulang keluarga nggak menerima? Iya ada karena kebalu takut nak kambuh lagi biasanya gitu. Tapi alhamdulillah kalau sudah sembuh dipasrahkan ya kebanyakan mau. Biaya ada, Pak. Tapi enggak begitu besar gitu ya. Karena biaya itu yuk kembalinya ke pasien itu, ke yang itu enggak ada yang kembali ya. Sampai berapa per bulannya? Per bulannya 1 juta. 1 juta. Pendaftaran cuma 2 juta. 2 juta itu sudah yang 1 juta itu pendaftaran, yang 1 juta itu 1 bulan ke depan gitu. Itu untuk apa aja? Ya, untuk makan, untuk perawatan mandi gitu. Bahkan di sini disiapkan alas kasur itu tipis-tipis ya. Pokoknya untuk perawatan itu. Gitu. Sehari makan berapa kali? 3 kali. Syaratnya itu tentu ada, Pak. Karena itu hubungan dengan orang lain itu satu ya KTP, foto, bahkan riwayat sakitnya dulu kenapa kok bisa gini itu termasuk menjadi syarat karena kalau syarat itu sudah dituangkan ini untuk mengobati itu tahu oh dulunya gini oh dulunya kena jin oh dulunya karena pikiran ditinggal sang pacar atau keluarga itulah itu kan riwayat itu syaratnya harus dituangkan Pak. Karena kini mentutnya bisa menyembuhkan itu ada syarat-syarat itu gitu catatan medis seperti dokter ini kan oh sakitnya apa gitu. Gini kalau penolakan itu karena tidak ada Pak. Cuma biasanya orang tuanya itu gini, gini tanya-tanya dulu bagaimana itu terus enggak ke sini ada gitu. Menerima karena itu kita cara programnya itu membantu Pak. Membantu. Masa orang yang mau minta bantu kok ditolak. Berarti ini kesalahan. Baik kesalahan dari pemerintah maupun
dari agama gitu seperti itu. Latar belakang apapun. Iya, latar belakang apapun, bahkan dari manapun, ya, walaupun dari luar Jawa, itu tetap kita terima. Agama, iya, di sini terima Pak. Tapi kalau di sini, alhamdulillah, muslim. Ya muslim semuanya. Tapi kalau misalnya non muslim diterima juga. Ya? Diterima, oh. Tapi di sini wajib nanti langsung mengikuti, okay. Gitu, mengatakan ya muslim gitu. Karena ini walaupun penyembuhan Pak, tapi diajari keagamaan, jejak sholat berjamaah, kalau kegiatan mauludan, mauludan tahlilan, dijajak tahlilan. Walaupun keadaannya itu, mungkin ada pembimbing, ada pengurusnya. Dan nanti kalau sembuh, oh sudah terbiasa. Gitu. Ya, medis dari tambah rotot itu biasanya yang dohir Pak. Oh benar ke sini perutnya sakit, itu tundang. Ini kerja sama dengan sudah kerjasama dengan Puskesmas Sayung 1 Tambak Rata gitu. Kalau nggak mampu dibawa ke rumah sakit dengan timbangan yaitu izin keluarga kalau ada keluarganya gitu. Sebagian ada Pak, ya, sebagian ada karena ini kalau menitikkan yang baru itu 3 bulan harus anu satu kali, jadi belum 3 bulan belum boleh dijenguk ya, ada medede gitu ya supaya nanti nggak pikiran rumah ya, kendalanya itu biasanya yang baru Pak, nggak kondisi, nggak lihat situasi terus rotok keras gitu, itu kendalanya biasanya. Tapi kalau sudah masuk di sini 1 bulan itu sudah bisa dikondisikan. Yang kendala kedua biasanya dari pasien ke pasien itu sendiri kan gesekan gitu, tapi nggak separah gitu ya, ada karena itu di dalam pengawasan pengurus. Oke. Ya. Kalau tempat tidurnya satu ruangan berapa? Ya ada yang 2, yang 3.
kondisional. Soalnya kalau pas banyak tadi, yo bisa 3, 4. Kalau ini ruangannya sih kan terbatas. Keluhan kendalanya biasanya anu Pak, cerewet. Yang kecerewet itu. Mengok-mengok yang kendalanya ya, gitu ya. Biasanya kurangnya. Oke. Okay. Gitu. Sama ada yang lari keluar? Ya, ada Pak. Dulu ada ya. Karena pengawasannya sekarang keadaannya sini Pak ada. Tapi alhamdulillah ya. Kalau ada yang keluar itu langsung menghubungi keluarganya, sama-sama kita cari. Biasanya itu pulang, Pak. Pulang. Ya. Apakah itu sudah sembuh? Delalah ya pulang, Pak. Walaupun jauh itu kalau telepon dua nyampe, Pak. Ya, menunggu Ustaz itu disamakan dengan santri normal, Pak. Pokoknya tidak ada yang istimewa. Pokoknya semuanya sama. Bahkan pengurusnya ya juga sama, makanya itu. Dunia itu enggak ada yang di istimewa iki diistimewakan enggak ada. Karena ini untuk kekeluargaan supaya enggak ada yang dibedakan. Itu kan rahasianya dulu itu kan almarhum Romo Kyai kan nak terong ngaji ini kan diberi ijayah. Oh, ini untuk pengobatan orang-orang yang sakit jiwa. Oh, ini untuk menenangkan santri. Itu alhamdulillah. Lah itu semuanya di dalam Al-Qur'an. Wasifa ultima fi sutur ini kan oh, Al-Qur'an itu bisa mengobati kendala-kendala yang ada di hati. Itu makanya ini pondok pesantren itu enggak mau menghilangkan secara itu. Iya, nggih, perlakan ya gitu. Bujada, dikir-dikir ya, dikir-dikir. Istighfar, sholawatan, gitu. Kalau pagi itu sholat subuh berjamaah. Setelah sholat berjamaah dikeluarkan olahraga. Olahraga. Terus yang setelah olahraga sarapan pagi. Setelah sarapan pagi terus ibarat olahraga itu mandi dulu semuanya. Mandi terus sarapan pagi. Baru setelah sarapan pagi itu ada kegiatan ngaji. Ngaji dengan pengurus. Terus setelah itu istirahat. Jam 11, jam 10 istirahat. Nunggu berjamaah sholat maghrib. Sholat duhur. Setelah sholat duhur, itu ada kegiatan lagi. Dibaan, atau pengawasan, atau sholawatan. Bahkan ngaji ala pesantren. Ngaji tua, itu. Terus jam 2 istirahat lagi. Terus asar berjamaah. Terus ba'da asar itu juga ada kegiatan seperti pondok pesantren santri normal gitu pokoknya gitu. Begitu santri normal kegiatan juga yang santri-santri non normal itu ya kegiatan seperti itu. Cuma caranya sendiri-sendiri. Kalau normal itu membawa kitab dengan membaca sendiri-sendiri, kalau itu dituntun. Nah, gitu. Dituntun. Ya dituntun. Nah, pokoknya mendengarkan kalau bisa bisa dituntun gitu. Terus Ba'da Isya itu ada kegiatan kerja sebentar, nanti terus istirahat, terus malamnya jam 12 ke malam itu dimandikan malam. Pokoknya penuh ya setiap hari. Pokoknya penuh kegiatan. Sebab kalau sudah kegiatan itu tidak ingat sakitnya, Pak. Oh, sakit fresh. Ya, alhamdulillah niki masyarakat sudah memberikan kepercayaan, kami terima kasih, bahkan negara ikut beserta karena memberikan izin kita termasuk ikut beserta. Semoga Yayasan Al-Fatoni Nurussalam ini berkembang, maju, sesuai bisa membantu umat, membantu masyarakat khususnya di bidang kejiwaan gitu. Karena di sini bukan orang jiwa saja, yaitu ada pendidikan pondok pesantren. Monggo pondok pesantrennya diuri-uri dengan masyarakat mendirikan putra-putrinya di sini. Karena yayasan ini ada pendidikan formal dari TK sampai MA. Pondok pesantren ya komplit. Nggih. Sing waras ditambani waras, sing tambah waras, sing sakit jiwa ya ditambani. Ya dulu ini kan ini pondok loro jiwa ya sini ini. Oh, pondok loro jiwa ya sini ini. Dulu ada namanya pondok loro jiwa. Cuma terus diberi Yayasan Al-Fatoni Nurussalam Sakit
jiwa. Pondok Roro Jiwa kan bahasa Jawa, Roro Jawa. Kalau bahasa Indonesia sakit jiwa. Sungguh sama, itu sama Roro Jiwa itu ya sama. Roro Jiwa itu bahasa Jawa, nak sakit jiwa bahasa Indonesia. Nah, Sukakan ini kan dari ujung Indonesia kan ada. Kalau menggunakan bahasa Jawa kan Roro Jawa, Roro Jiwa itu apa? Nah, kita dikai sakit jiwa. Kalau sakit jiwa tentu dari ujung sana, cedung timur, cedung barat, paham. Ini yang masalah bangunnya, nak. Semoga dengan di expert ini nanti, oh kenal bangunannya kok belum layak, nanti bisa di awal ada orang yang dermawan, oh bisa bantu atau dari naungan pemerintah bisa membantu. Karena sekalian kondisi bangunannya belum layak seperti apa? Karena ini kalau untuk layak itu kan atapnya masih dari bambu, terus yang khususnya yang putri itu mengenaskan, caranya mengenaskan, memperhatinkan gitu pak, gitu. Cuman, nanti apa, bisa ya. Butuhnya apa? Ya, berarti rehab total pak, rehab total. Yang putri khususnya pak, sementara belum ada. Belum sekali. Nah, ya. Sementara. Kalau sering kerjasama ya? Ya, kalau kerjasama itu dari nganu pak. Dari Jakarta dulu, itu kan kerjasama masalah makanan. Kalau di Jakarta itu makanannya atau mahal, kalau di daerah kan murah, kan iso membantu yang lain gitu. Itu ya, belum. Ya. Kalau pembantuan dari dinas sosial Demak, yuk cuma itu makanan ya bu ya, makanan kacang hijau pedangan itu semester 6 bulan, apa setahun bu, bu. Satu tahun sekali, dua kali, presis semester lah. Ya, kan? Di bangunannya, iya ya lah ya gitu. Semoga manfaat berkah dengan The Expose ini Pondok Pesantren, khususnya Yayasan Al-Fatihah Nusantara tambah maju, tambah berkibar di masyarakat